Halo, assalamualaikum. Kula nuwun agan-agan sedoyo. Ceritanya habis dari Makassar. Ada yang kasih apa nih namanya? Kado mic Bluetooth. Di sini sih mereknya Suyoso Magic Karaoke. Nggak tahu sih tipenya berapa. Salah apa enggak nih? Di sini ada YS. YS 050, no, berarti punya saya YS 69 yang ini ya. Di sini dicoret yang warna hitam. Real memang dalamnya mungkin hitam, saya juga nggak tahu. Saya sih nggak tahu ini asli, ori, palsu atau KW atau apalah itu ya. Kan sekarang banyak mic-mic begini. Intinya tadi ada salah satu penggemar ngasih. Tadi dibungkus kado, nggak nyangka juga kalau dalamnya kayak gini. Pas sampai di Jakarta dibuka, ternyata isinya mic Bluetooth. Ini bentuknya agak aneh sih. Karena sebelumnya aku punya, tapi yang mereknya Wester sama Migek. Migek yang Q9 aku punya. Di sini ada beberapa fiturnya. Apa nih? Ini original YS. Kemudian ada practice song, ada listen to song, record song, sing song. Berarti di sini bisa buat karaoke. Kemudian ini bisa buat ngerekam, untuk mendengarkan musik juga bisa di sini. Dan di sini ada beberapa fitur yang sudah dijelaskan. Coba kita buka ya teman-teman ya. Oh, di sebelah sini ada record sama beberapa fiturnya. Kemudian ada beberapa warnanya di sini. Ya, untuk yang tahu ini ori atau bukan, silakan komen di bawah video, karena saya kurang tahu ini asli apa enggak. Saya sih lihat di Tokopedia memang belum ada yang palsu. Harga kisaran antara 250 sampai 350.000. Kita buka ya. Ternyata benar warnanya hitam. Cakep loh. Kalau mungkin di video agak kurangin, tapi realnya itu besar. Di sini ada tombol USB. Kemudian itu kayaknya buat ngecas dah. Yang ini nih. Tadi fokusin dulu. Difokusin dulu. Nah, ya kan. Jadi ada yang ini tombol buat ngecas. Ada buat ngecas, kemudian USB. Aduh, fokusnya gimana sih nih? Ya, sama micro SD juga. Sama buat USB di situ ya. Di sini ada beberapa tombol-tombolnya. Aku fokusin dulu. Oh. Jadi menurut info mic Bluetooth ini bisa ngerubah suara di sini, di tone. Kita di tune ini kita bisa ngerubah suara kita jadi suara laki-laki, anak-anak, kemudian ada bapak-bapak, kakek-kakek gitu ya. Di sini ada tombol volume, echo. Kemudian ini powernya di sini. Terus ini ada, ini next, pref. Kemudian ini ada pause-nya sebelah mana. Ya pokoknya itulah ya. Nah, ngerti selebihnya tombol-tombol cuman itu doang. Di sini ada merek apa ini? Suyoso Made in China. Kalau yang pernah aku beli sih ini kan dari ini kayaknya plastik. Ini besi, cuman di sekelilingnya ini plastik. Nih di pinggir-pinggirnya listnya. Coba aku buka kali ya. Plastik apa bukan sih? Iya plastik teman-teman. Namanya unboxing. Ini unboxing plus review kali ceritanya ya. Waduh ah. Harusnya tadi buka dulu baru diunjukin fiturnya. Ya, sobek kardusnya. Isinya sih ini kayaknya port buat aux-nya. Ini ada USB buat charging. Nah, info juga tadi aku dapat di YouTube. Di YouTube mana, di grup, kalau ini bisa for charging, jadi bisa untuk pengecasan cepat. Oh, ini ada kitab-kitabnya, buku manual books. Tapi ya, I'm sorry, goodbye, bahasanya adalah bahasa Sangsekerta, jadi saya tidak tahu. Tuh. Nggak ngerti deh tulisannya. Ya ini doang sih isinya. Tuh, kardus, kemudian kitab-kitab.
start, ada USB charge, kemudian ini ada buat ke apa namanya tuh, ke speaker. Oh, kalau bentuknya sih cakep. Coba dihidupin kali ya, dicoba dulu ya. Bluetooth mode. Agak ngebas, suaranya tuh ngebas banget. Lumayan sih. Ya deh, gitu aja teman-teman ya. Mungkin kalian ada yang lagi nyari mic Bluetooth Isuzu S69. Ini tipenya ada warnanya macam-macam, tapi kebetulan aku dapat yang warna biru. Thank you buat yang sudah kirim ke aku. Tadi pas lagi di hotel mau arah pulang ke Jakarta dikasih, tapi alhamdulillah terima kasih banget. Nanti dicoba ya. Semoga ini buat bahan reviewan juga buat teman-teman yang mau beli mic Bluetooth. Aku udah coba, sebelum aku bongkar tadi aku coba, suaranya tuh ngebas banget, jadi beda sama Bluetooth apa mic Bluetooth yang lain. Ada beberapa mic Bluetooth yang suaranya tuh cempreng, treble banget, tapi ini suaranya tuh ada bassnya. Patut dicoba. Direkomendasi di Tokopedia Bukalapak sih kisaran harganya antara 2,5 sampai 350.000. Yang tahu ini real, KW, asli atau bukan silakan. Cuman kalau menurut fisik apa untuk tampilan fisik buat saya sih lumayan bagus, karena kalau biasanya kalau yang KW yang murah-murah tuh ada yang 100 110.000, 100.000, bahkan ada yang 99.000, yang Western dan lain-lain sebagainya itu ada yang kayak gitu, tapi lecet-lecet. Tapi ini beneran, ini masih real semua, masih bagus. Nggak ada lecet sama sekali. Tuh. Dan dia itu kalau dilihat secara nyata tuh mewah gitu lah. Mewah ya. Jangan lupa dikasih kritik dan sarannya. Ini vlog ya, ceritanya vlog buat mainan lah ya. Jangan lupa komen untuk yang tahu, like dan juga subscribe-nya ditunggu. Thank you guys. Assalamualaikum. Bye bye.